Hai, welcome to my Batra channel. Selamat datang di Batra channel. Jangan lupa klik komen, like, dan yang terpenting adalah subscribe kalian. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, subscriber Batra channel, semoga dapat menghibur konten-konten Batra channel ini semua. Oke, untuk konten kali ini saya membuat explore di rumah sekolah. Diduga rumah sekolah ini memang selalu terdengar suara-suara aneh, jadi kami mencoba untuk menelusuri tempat tersebut. Bakalan ada suara-suara aneh, hingga ada lempar-lemparan yang tanpa diketahui dari mana, siapa yang melempar benda tersebut. Untuk lemparan pertama, kami masih bisa untuk menahan rasa takut tadi. Lemparan kedua pun kami pun masih sanggup untuk menahan rasa takut tadi. Dan setelah lemparan yang ketiga, semua tim kru Batra channel gak ada yang tahan, terpaksa kami lari. Mungkin dapat menghibur. Ada yang nyuruh explore di apa ini, di sentang, tengkolan sentang itu kan. Kami kayak mana? Saya tim kru Batra channel semua berani semua gitu, cuman kami apalah, macam kayak semalam kan saya memang tumbang lah, memang demam lah, cuman nggak terlalu parah ya. Mungkin sebatas ini saja. Semoga kalian semua terhibur dengan konten-konten Batra channel dan subscriber semua. Semoga anda sehat selalu, murah rezeki. Amin rabbal alamin. Semoga anda terhibur. Dan jangan lupa klik komen, like, dan yang terpenting adalah subscribe kalian. Karena tanpa dukungan kalian, tanpa subscribe kalian, channel ini gak akan berkarya, gak akan bertahan, gak akan sesemangat ini gitu untuk membuat konten-konten yang dapat menghibur kalian gitu. Oke guys. Oke guys, hari ini kita menuju di rumah sekolah yang angker. Guys, kita mencoba untuk tadi kan mau uji nyali, jadi apa keterbatasan pencahayaan gitu, jadi nggak bisa. Kami pun berubah pikiran, mau buat apa aja lah, konten kayak semalam aja sambungan, cuman lokasinya berbeda, yaitu di rumah sekolah lah, sekolah dasar. Kan tahu kayak mana kan kalau rumah sekolah kalau udah malam kan sunyi gitu. Mati. Ya, ini lagi di perjalanan mau menuju lokasi. Ya, kami ada sekitar 4 orang. Ini ada sekitar nih. Ya, guys. Orang, ya. Pak sosok panjul. Tetap. Oke, guys. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Seperti yang Anda lihat di samping telah nampak nama aplikasinya, ya seperti semalam lah, Ghost, Real Ghost Detector. Oke, come on, masuk. Ya, seperti inilah. Ya, hahaha. Seperti inilah guys rumah sekolah kalau malam. Di sini aura negatifnya sangat kuat. Ya, tidur satu nampak. Konon katanya rumah sekolahan ini banyak penghuni-penghuni yang tak kasat mata. Seperti yang anda lihat, suasana yang sangat mencengkam, aura negatif yang begitu sangat dalam, sangat terasa sekali di lokasi ini teman-teman. Setelah kami telusuri, banyak peristiwa-peristiwa aneh yang kami rasakan. Ya guys, iya, satu lagi. Iya, banyak. Hmm.
Ini lapangan. Oke. Kameramen mengamera itu, mengamera suasana di dalam kelas. Oke, teman-teman semua, kalau ada apa-apa jangan lari. Yoho. Satu. Oke, guys. Iya. Untunglah tak nampak. Untunglah begitu je susu. Gaduh, gaji sedau. Kalian kalau kalian kan enggak asal macam mana lah. Walaupun kami ini ramai takut dulu. Mau ndak lagi ya guys. Oh, lecah. Terus ada.
Oke guys, memang banyak aura-aura negatif di sini. Aura negatif hanya bisa dilihat seperti itulah, teman-teman. Hanya bintik-bintik, titik-titik merah aja gitu. Ya, nampak Anda sudah lihat, teman-teman, itu. Jangan ada yang lari, apapun suara ada, jangan ada yang lari. Tahan. Oke guys, itu tim kameramen mencoba mengamerah. Berharap ada suara-suara yang tak logika, suara-suara aneh. Allah, Allah, ya Allah.